Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang jam berapa, bos? Jam 9 pagi. Kalau kita tengok sekarang ni, mesin Ryobi High Power ED101 kita di takat keratang, kerapu hitam, menggunakan RG King Sea Game GT. Mesin tak boleh gulung. Meter tidak baca. Anggaran kedalaman lebih kurang 150 meter sekarang. Boleh tengok mesin gulung pelan-pelan. Tidak boleh buat apa-apa. Tarik sikit-sikit, tarik sikit-sikit, 1 meter, setengah meter, biarkan lagi. Itu dia Pak Cik Leong dan Pak Nga kita, bosku. Bos, lambai apa, bos? Oh. Yang strike ni Pak Cik Leong. Tapi kita ni sejak tolong pilot ya. Naik pelan-pelan bos. Air panas. Itu dia. Jauh lagi sih, oh, benang ni, oh. Burung ada kita punya sabit, cik. Ini dia Pak Cik Leong. Belajar balik, cik. Belajar balik. Mantap. Tangku tinggal. Bos sudah telepon, bos. Telepon pembeli. Tapi restoran banyak tutup di, bos. Oke, dapat sendiri makan lah. Hah? Sendiri makan. Oi. Kalau bos agak-agak berapa kilo ni, bos? 30. Ya. Saya ingat lebih, oh, bos. Nah, pandai keluar tali lagi. Keluar lagi tali. Aje tu seko. Confirm eh. Timbul sudah, bos. Nah. Timbul sudah ikannya. Aksi yang amat mendebarkan dan mencemaskan. Ini dia. Bos. Oh! Kesemati bos. Gulung pakai tangan, bos. Boleh. Semati enjin. Cilang, semati enjin. Kapal. Oh, kecil siap, bos. Kecil sejak. Kecil siap ni. Ini jenis yang gemuk, panjang. Ini 50 lah. Okey, aku kepala. Pak Cik Leong badan, you know, seko. Okey. Ya, adilah. Mati sudah.
mati lah engine bos, mati lah, mati bos. Grupe tahan bos. Op. Oke. Okay. Wih bos, macet kunci eh. Hah? Oh, macet mana bom ini sih? Jadi kau. Oke bos, oke bos. Macet mana? Mana aku tahu. Sini, sini, sini. Oke bos, kita oplah bos, oplah bos. Oplah, oplah, boleh saya sini. Hah? Sabit enggak ada, ini enggak ada. Ambil aja itu, Bang. Ambil apa, Cik? Cik, aku lagi pancing. Cik, tarinya, Cik, ah. Cik, Cik, tarinya. Guna tali, guna tali. Aduh, ini ha? Mulia aku ini. Asli biar-biar kebaca, biar kebaca. Bos, bos. Bos pegang, bos. Bos pegang. Engkau, engkau. Bos, bos, bos. Engkau bagian aku, eh. Oke. Tidak bilang, bos. Besar juga hasil kerjasama tiga pemancing. Kepala saya punya, badan Pak Cilong punya, dan ekor Yunus punya. Inilah kerjasama memang mendatangkan hasil. Apapun mungkin 50 kilo ni kecil sikit dari Ali punya ke atau sama? Besar kita punya kan? 100 kilo bang. Boleh angkat ni? Ha. Kau ikat di insang dia no? Ikat di insang. Jadi kau ikat insangnya pas tak? Tak. Bukan, tembuskan, tembuskan. Ya, 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 ya. Eh, tajamnya. Tajam itu. Iya. Mau taruh batu bah tadi itu, Nus. Mau taruh batu. Kalau ada batu kecil. Keras sudah. Nampaknya saudara Yunus susah payah mengejarkan ikan ini. Apapun satu tangkapan yang terbaik. Ambil anu. Tali besar itu. Tangkapan yang sungguh baik untuk hari ini. Ini saja ikan yang timbul, yang lain tidak mau timbul. Mungkin ketakutan. Ambil tali besar. Ya, inilah kali-kalinya Bud Raja Wali jarang menghampakan. Ya. Ini hanya ikan kedua hari ini ya, ini hari. Ya, ikan pertama Pak Ngah dapat rubi dan inilah ikan yang kedua. Mungkin di bawah itu masih banyak ikan. Kita tunggu dan lihat. Sebab kita ada dalam 7-8 jam lagi. Ya. Mungkin Yunus terpaksa menggunakan pengalaman yang ada. Sebab badannya kecil, orangnya muda. Mungkin senang untuk beliau menaikkan ikan tersebut. Saudara-saudara yang mau menempah ikan ini, cuba bida. Bagi harga anda, negosiat sampai jadi. Runding sampai jadi. Inilah keadaannya ikan yang bila sudah lemas. Begitu juga orang kalau lemas. Oke. Okay. Matikan dong. Tidak. Kita terus sampai pergi naik dia. Sampai naik. Oke. Okay. Acara menaikkan ikan telah bermula. Pak Cilong dengan lemasnya, nafas kencang. Tapi apa pun, cool saja. Ya, dua ya. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Ya, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, ikan pun naik sudah. Naik sudah ke bawah. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Wah, saya rasa
ikan ni ada 100 kilo. 100 inilah rekod terbesar. Rekod terbesar di Raja Wali. Mendahului ikan yang didapati oleh Encik Ali. Pakcik Liang baik tu bukan kaleng-kaleng. Pakcik Liang tunggu ramah. Apa perasaan anda Pakcik Liang? Bagus. Bagus ha? Saudara Yunol, apa perasaan anda menarik ikan ini menggunakan tali? Kita biasa asal bos tarikan begini. Tapi apa pun bolehlah. Kepala saya punya, badan Pakcik Liang punya, okay. Eko Yunus punya. Confirm. Tidak boleh dinafikan. Wih, besar. Wih, besar dari si Haliau. Nama-nama. Apa, boy? Besar. Besar.